Pertama-tama kita masukkan 150 gram tepung ketan putih. Setelah itu 1 sendok makan gula. Aduk rata. Masukkan air sedikit demi sedikit dan pasta pandan secukupnya saja. Kemudian kita aduk sampai rata. Udah berbentuk seperti ini, kita bentuk bulat-bulat, lalu kita isi gula merah. Sudah dibentuk bulat, waktunya untuk mengisinya dengan gula merah sebelum kita rebus. Ini gula merah yang udah disisir, mau kita masukkan ke dalam adonan. Masukkan dan kita tutup. Kita masukkan satu persatu kleponnya. Kalau sudah mengapung, boleh kita angkat. Sudah mengapung seperti ini, sudah bisa kita angkat. Kita balur. Kleponnya sampai kelapanya kena semuanya. Ini dia klepon. Ini dia klepon sederhana, tapi enak. Harus dicoba ya.